Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali ini kita akan bahas tentang pernyataan dari teman kita ya, untuk superan dan jumbo itu berat mana. Nah, di sini akan saya berikan informasinya. Saya tertarik dengan pendapat dari teman kita, baru aja pendapatnya. Dan di sini beliau mengatakan untuk saya ya, gitu ya, saya dia intinya. Itu untuk jumbo itu cuma 3,5 kilo, 3,5 kilo. Untuk lokal superan itu 4 kilo. Nah, di sini tertariknya saya, kita akan bahas ya. Dan untuk peternak jumbo yang pernah ternak jumbo atau yang pernah ternak lokal atau superan, itu nanti bisa komentar di bawah ini. Jadi ini seru banget ya. Jadi intinya kita akan bahas di sini untuk perbedaannya. Nah, kita akan bahas dari pendapat teman kita ini. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Langsung saja kita bahas, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Ini di kandang nomor 1 untuk pembesaran dan udah besar-besar untuk calon indukannya. Ini yang jantan nih. Yang jantan, teman-teman, topi hitam. Kita geser ke sini. Ini jantan juga. Ini yang betina-betina. Dan kebanyakan topi hitam. Jadi pernyataan dari teman kita ini ya, untuk superan yang belum tahu, superan itu udah silangan dari jantannya tuh jumbo, untuk betinanya lokal. Nah, itu nanti anakannya jadi superan. Mungkin teman-teman masih belum tahu. Nah, di sini tertariknya saya, dia mengatakan untuk jumbo itu cuma 3,5 kilo untuk beratnya ya, teman-teman, 3,5 kilo. Terus untuk superan 4 kilo. Nah, di sini dia mengatakan untuk umur sama, pakan sama. Oke, untuk umur sama dan pakan sama, tempatnya sama enggak? Nah, di sini kalau untuk dalam satu tempat itu ya, sama-sama jumbo aja, kita ambil contoh. Kalau kita memberikan pakan yang dimana nantinya kurang tuh, kita bisa lihat di habis seperti ini ya. Di Catur Unggas ini udah habis nih untuk pakannya. Nah, itu nanti dalam satu tempat itu ada yang makannya cepat, ada yang makannya lahap, ada yang makannya kurang atau makannya sedikit, itu pasti ada. Itu dalam satu tempat. Kalau itu tidak dalam satu tempat, apakah sudah sama untuk pemberian pakannya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau memang dalam satu tempat itu nanti ada salah satu yang berat, itu wajar. Itu wajar. Kalau ingin membuat eksperimen, itu harus satu tempat, teman-teman, satu tempat. Kalau menurut saya sih, untuk jumbo tuh lebih unggul ya, lebih unggul. Dimana kontes-kontes itu yang mendominasi itu sekarang jumbo ya. Jumbo itu bisa nyampe 7 kilo. Sampai 7 kilo. Oh no. Jadi banyak sekali yang kemarin pro dan kontra
Memang jumbo diistimewakan, untuk pakannya diistimewakan, tentu saja untuk beratnya oke dibandingkan lokal gitu. Mungkin itu peternak lokal yang memang merasa tersaingi oleh jumbo ya teman-teman. Tapi menurut saya sendiri, ya menurut saya sendiri jauh beda teman-teman. Kalau lokal sama superan, mohon maaf, kalau jumbo sama superan gimana sih untuk membedakan? Tetap beda teman-teman. Jadi untuk berat maksimalnya itu memang di jumbo. Kalau menurut saya, kalau dia pemberiannya itu pakan sama, umur sama, porsinya sama atau tidak, itu yang jadi pertanyaan. Terus tempatnya sama atau tidak. Jadi eksperimen itu tidak tergantung umurnya sama, pakannya sama, porsinya sama enggak untuk pemberian, terus tempatnya sama enggak. Kalau kita mengatakan porsi itu antara superan dan jumbo tempatnya beda teman-teman, tapi porsinya kita kasih sama, pakannya kita kasih sama, nah itu baru oke. Saya akan setuju dengan pendapat teman kita ini. Terus dalam satu tempat kita beri pakan, di situ untuk pakannya sendiri jangan sampai kurang. Untuk eksperimen ya teman-teman, ini untuk eksperimen itu bisa dikategorikan superan lebih unggul atau jumbo lebih unggul. Jadi kalau banyak sekali kemarin yang komentar di apa itu, di kolom komentar Catur Unggas, tapi ada yang istilahnya tidak mungkin lah untuk pendapat ini gitu. Memang banyak yang pro dan kontra ya, tapi yang saya sendiri dulu lokal sekarang jumbo, itu jumbo memang luar biasa untuk perkembangannya juga lebih cepat dibandingkan dengan lokal. Kalau superan teman-teman, kalau superan itu memang pastinya beda, ada perbedaannya, itu nanti perbedaannya pas dewasa kemungkinan. Ya, kalau masih kecil masih belum bisa terdeteksi secara akurat kalau untuk superan dan juga jumbo. Jadi untuk teman kita ini mungkin bisa dijawab di kolom komentar lagi. Jadi nanti kita pertemukan dari peternak-peternak jumbo ori ya, biar nanti berpendapat ya, gimana sih pendapat dari teman kita ini, memang bener enggak atau memang cuma ngetik aja atau gimana. Jadi di sini saya tidak membenarkan atau tidak membuat salah ya untuk pernyataan dari teman kita ini. Jadi sah-sah aja kalau teman-teman memiliki pendapat lain ya, superan lebih oke dibandingkan jumbo kayak gitu. Pakan sama, umur sama. Ya itu tadi saya katakan lagi, tempat sama enggak, porsi sama enggak, seperti itu. Kalau buat eksperimen mending gini, untuk dua kandang kita isi superan sama jumbo, dan itu nanti dikasih pakan yang porsinya sama, seumpama 1 liter kasih 1 liter. Kalau untuk anakan ya, untuk kasarannya kita kasih satu genggam, satunya satu genggam. Yang menurut pengalaman saya sih, untuk yang memang pernah ternak entok jumbo, itu memang beda untuk size-nya atau perkembangannya dari superan dan juga jumbo ori. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.